adalah nama sebuah jalan utama di kota Bandung, Indonesia. Nama jalan ini cukup dikenal sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Sampai saat ini, nama jalan tersebut tetap dipertahankan sebagai salah satu maskot dan objek wisata kota Bandung yang dahulu dikenal sebagai Paris van Java. Awalnya, Jalan Braga adalah sebuah jalan kecil di depan pemukiman yang cukup sunyi, sehingga dinamakan Jalan Culik. Karena dulu di daerah ini merupakan daerah yang cukup rawan, juga dikenal sebagai Jalan Pedati atau Pedati Wek pada tahun 1900-an. Jalan Braga menjadi ramai karena banyak usahawan-usahawan, terutama berkebangsaan Belanda, mendirikan toko-toko, bar, dan tempat hiburan di kawasan itu. Kemudian, pada dasawarsa 1920 sampai 1930-an, muncul toko-toko dan butik pakaian yang mengambil mode di kota Paris, Prancis, yang saat itu merupakan kiblat model pakaian di dunia. Zaman. Nah, gak pantas nih buat nongkrong. Nah, di awal acara kan kita tadi udah lihat tentang rubrik history ya, yang ngejelasin tentang Jalan Braga. Nah, soalnya pada episode kali ini kita bakalan ngajak kamu semua untuk jalan-jalan ke Braga, Bandung. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kamu tahu gak sih kalau di Jalan Braga itu ada satu tempat yang dipakai untuk nongkrong muda? Emangnya ada tempat sejarah yang bisa dipakai buat nongkrong? Ada, nama tempatnya itu Braga Cafe. Ya, pokoknya pasti itu tempatnya bersejarah ya. Iya dong. Nah, gimana kalau kita flashback dulu ke masa lalu ya untuk melihat sejarahnya dalam history. Halo flashbacker, saya Aril dari Braga Cafe and Craft. Dan Braga Cafe and Craft ini berlokasi di Jalan Braga nomor 15 Bandung, di sebuah bangunan yang didirikan oleh pemerintah Belanda. Dan awalnya sebenarnya bangunan ini diperuntukkan bagi percetakan koran. Sementara nama percetakan tersebut adalah Percetakan Cibantar. Dan Percetakan Cibantar ini menerbitkan koran weekly pada 1999. Gedung ini sempat dijadikan sebagai tempat untuk pembuatan kerajinan atau handicraft ya, dengan nama Dekranas. Dan galeri tersebut didirikan atas usul dari Ibu Gubernur yang menjabat pada tahun 1999. Ya, sementara untuk Braga Cafe and Craft-nya sendiri baru mulai berdiri pada tanggal 10 April 2010. Dan ini sebetulnya awalnya diprakarsai oleh Ibu Yana sebagai Ketua ASEPI. ASEPI ini adalah asosiasi handicraft ya, exported handicraft. Dan pada awalnya ide untuk mendirikan Braga Cafe ini datang dari ASEPI, bagaimana mencoba untuk menarik minat masyarakat untuk mau entrance ke dalam gedung yang tadinya hanya untuk galeri aja, untuk display aja dari craft yang dihasilkan oleh para pengrajin, para eksportir handicraft ini ya, se-Jawa Barat. Cuma biasanya kan kalau orang Indonesia kan suka boleh-minded ya, untuk menikmati kerajinan hasil lokal biasanya jarang interest. Makanya bagaimana kita mencoba mengcombine itu agar mereka juga bisa menikmati hasil kerajinan sambil mereka juga bisa bersantai. Makanya dicoba dikombine dengan konsep kafe dan galeri, seperti itulah. Jadilah makanya akhirnya jadi Braga Cafe.
Ya liputannya, selain seru juga kita bisa nambah ilmu dari liputan tadi. Iya, jadi makin penasaran nih ya. Nah, buat kamu yang setia sama Flashback, kita masih banyak yang lebih seru lagi ya. Pasti. Makanya jangan kemana-mana, tetap tongkrongin terus Flashback. Oke, Flashbacker, kembali lagi bersama kami dalam acara Flashback. Nah, pada segmen kali ini kita bakalan tayangin ya sebuah tayangan tentang fasilitas-fasilitas yang ada di Braga Cafe. Ya, loh, ngomong-ngomong tentang fasilitas nih, emangnya ada fasilitas di Braga Cafe itu kan? Emang Braga Cafe itu udah nggak bangunan muda lagi nih? Nah, kamu jangan setau dulu, mungkin aja ya bangunannya itu kuno terus. Mungkin aja ya, di dalamnya itu pasti banyak fasilitas-fasilitas yang oke deh pokoknya. Iya sih, mungkin aja kan luarnya kuno, tapi dalamnya bisa bagus banget. Iya dong. Nah, kamu tentunya penasaran kan sama fasilitas yang ada di sana. Nah, kalau kayak gitu, kita langsung aja lihat fasilitasnya dalam rubrik facility berikut ini. Biarpun tua, tapi tetap muda. Itulah julukan yang tepat bagi Braga Cafe. Ya, karena di dalam kafe ini memiliki fasilitas yang gak kalah modern dengan kafe yang ada di tempat lain. Maka, tidak heran jika berkunjung ke kafe ini, kita akan melihat pengunjung yang sedang asyik dengan respon yang diberikan oleh fasilitas di kafe ini. Saat pertama selain hotspot, terdapat meeting room yang berada di lantai 2 dan projector screen. Kita juga bisa berkaraoke di stage musik yang berada di lantai 1. Jika berbicara tentang kafe, mungkin identik dengan kuliner. Ya, di Kafe Braga ini memiliki fasilitas pemesanan kuliner yang mempunyai banyak variasi menunya. Dan yang terakhir, kita bisa berbelanja souvenir untuk buah tangan di souvenir shop yang ada di dalam Braga Cafe. Thank you.
Biarpun tua, tapi tetap muda. Julukan itu memang tepat untuk kafe ini. Bagaimana? Jika flashbackers tertarik, bisa langsung datang ke Jalan Braga nomor 15, Bandung. Iya. Nah, bener kan? Yang aku bilang tadi, meskipun tampilan luarnya kuno, tapi dalamnya nggak kalah nih sama mall-mall yang ada di Bandung. Iya, ternyata fasilitas yang lengkap juga ya. Kita juga di sana bisa nongkrong banget ya, enak banget tempatnya, terus juga nyaman banget ya. Bener. Terus juga makanannya banyak pilihannya lagi. Iya, bener banget. Nah, flashbacker juga pada penasaran kan? Nah, buat lebih jelasnya, jangan kemana-mana, terus nongkrongin terus Flashback. Kalau kita ngomongin sejarah, pasti kita mikirinnya tentang benda antik, bangunan-bangunan sejarah lain yang punya arsitektur zaman dahulu nih. Nah, Braga Cafe ini juga punya nih. Oh, benar banget. Pasti flashbackers penasaran kan? Kalau kayak gitu, langsung aja kita lihat cuplikannya dalam arsitektur berikut ini. Ya, halo, saya Arin dari Braga Cafe and Craft. Dan Braga Cafe and Craft ini berada dan berlokasi di Jalan Braga nomor 15 Bandung. Dan kalau Anda pengen tahu seperti apa Braga Cafe and Craft secara arsitektur bangunan lah ya, ini adalah satu cafe yang menempati bangunan peninggalan Belanda. Sudah bisa nampak terlihat dari gaya bangunan yang ada di Braga ini. Mulai dari kaca-kaca jendelanya yang masih original, itu khas Belanda banget. Dengan kaca-kacanya yang cukup gede. Terus kemudian dari pertama kita masuk ke sini juga tidak terlalu banyak perubahan yang kita lakukan ya. Yang kita tahu sih bahwa lantai yang ada di sini memang sudah pernah mengalami perubahan satu kali ganti kalau nggak salah. Terus kemudian yang lain-lainnya interiornya masih sama seperti dahulu. Paling kena retouch untuk pengecatan dan sebagainya. Itu saja sih sebetulnya kalau untuk bangunan ya, jadi masih original Belanda banget.
bagian dalam pun kita tidak melakukan terlalu banyak perubahan. Yang kita lakukan hanya sedikit menambahkan ornamen-ornamen craft dan beberapa, ya kalau dibilang boleh display lah ya, ini untuk mendisplay craft yang ada di sini. Terus kemudian juga secara inti bangunan kita sama sekali tidak merubah. Iya, gimana Flashbacker? Udah nggak penasaran lagi kan sama arsitektur dari bangunan Braga Cafe ini? Nah, ternyata bangunannya udah tua juga ya, cuman bangunannya kayak yang baru sih ya. Iya, bener banget. Bagus banget. Nah, iya. Win, kamu kan belum pernah nongkrong nih di Braga Cafe. Iya. Nah, kalau menurut kamu tempatnya asik nggak buat nongkrong? Nah, kalau kata aku sih ya, bangunannya tempatnya itu enak banget buat nongkrong. Iya sih, emang asik banget kayaknya. Tapi gimana ya kalau pendapat orang lain? Nah, kalau buat lebih jelasnya, yuk kita lihat cuplikannya dalam rubrik opini yang berikut ini. Menurut saya, tempat bersejarah itu tempat yang harus kita lestarikan, dan kita juga harus menghargai nilai sejarah itu. Jadi buat generasi muda itu wajib ke tempat sejarah biar mereka bisa belajar tentang sejarah, khususnya yang mengenai sejarah tempat itu ya. Tempat-tempat bersejarah di Bandung kalau nggak salah itu adanya Gedung Merdeka, ada Braga, ada Prajuan, Gedung Sate ya kalau nggak salah. Sejarah itu tempat yang mengandung historical, dia itu penuh dengan makna. Jadi sejarah, arah itu berarti kita kembali ke masa lalu dan traveler, kita semua selesai. Kalau menurut saya, contohnya yang di Museum Asia Afrika ya, yang ada di Bandung ini, selain secara posisi dia berada di jantung kota, di pusat kota, jadi akses buat masyarakat bisa mengunjungi itu sangat terbuka ya. Kemudian juga dia mempunyai nilai histori yang cukup bagus, khususnya berkaitan dengan sejarah kemerdekaan bangsa ini. Jadi cukup bagus buat anak-anak yang ada di Bandung untuk datang ke Museum Asia Afrika contohnya. Kayak misalnya tuh Gedung Sate itu si yang atasnya itu bendolnya itu kan ada 6, itu tuh biayanya tuh 6 apa gitu, 6 dari mata uang Belanda kan. Harus dilestarikan, harus dijaga, kalau bisa harus apa, terus terjaga asli keasliannya, jangan dirombak-rombak. Ya harus terjaga sih intinya. Harus dilestarikan, betul enggak tadi Antonio? Oh, kalau dia di mix dengan tempat nongkrong, pastinya itu bakal menarik animo dari masyarakat, khususnya anak-anak muda gitu. Jadi selain bisa belajar tentang sejarah, tentang apa yang terjadi di tempat itu, ya sekalian bisa nongkrong gitu. Mungkin itu idenya cukup bagus. Biasanya kalau Braga ini kan biasanya kalau tempat-tempat bisa buat foto-foto bangunan-bangunan sejarahnya, terus di sini Braga itu juga di sepanjang jalan kayak gini tuh lebih ada kafe-kafenya dibandingkan yang lainnya, jadi bisa sekaligus tempat sejarah, tempat nongkrong, ya, tempat foto-foto juga. Kalau bisa ya tetap terjaga, karena kan kita kan lahir di generasi ini, kita kan lebih pengen bosan lah dengan generasi ini dengan konsep-konsep modernisme. Nah, kita harus, ya ketika kita jengah dengan konsep modernisme ini, kita ada tempat untuk nongkrong ya. Wah, ini kayak asik nih, klasik, dan sekalian bisa ketahu nih peninggalan-peninggalan zaman-zaman dulu gitu. Itulah pendapat dari masyarakat yang baru melihat Braga Cafe. Nah, gimana nih sama kamu? Kamu baru melihat enggak nongkrong di sana? Iya, kan itu dari pendapat dari yang belum pernah nih. Nah, bagaimana kalau pendapat dari orang yang udah sering ke Braga Cafe dan juga apa menu favorit mereka? Nah, pasti masih kayak penasaran kan? Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap
tetap stay tune di Flashback. Tempat bersejarah seperti Brage Cafe, ternyata pendapatnya itu berbeda-beda nih. Iya, gimana kalau pendapat kamu, Ki? Ya, kalau menurut aku sih tempatnya asik, ya punya enak deh buat diajak nongkrong, apalagi buat makan-makan sama teman-teman. Nah, gimana kalau sekarang kita lihat pengakuan dari masyarakat yang udah pernah nyobain ke sana? Iya, daripada tambah penasaran, langsung aja kita lihat di rubrik informan berikut liputannya. We really like it. It's a very nice place. We only arrived yesterday, so we haven't seen much around yet. I think it's nice, yeah. It's not overcrowded, like when we were in Yogyakarta. Yogyakarta, it was very crowded there. Yeah, it's very nice. It's lovely. No, the coffee here is much better, much stronger. Very nice, yeah. Same with your country? No, coffee is not so good in Ireland. No, stronger here, yeah. I think because of its colonial history, and it looks very attractive with the old style building and. I knew about it being a historic place. That's why we decided to come in here and have a coffee here. We were after travelling, we were in Surabaya, and we come to Yogyakarta, Bandung, and we go on to Bogor, and then we fly from Jakarta to Indonesia. Not Indonesia, but to Malaysia. Baker, sudah tahu kan gimana pengakuan dari masyarakat yang udah pernah nongkrong di sana? Terus juga semuanya hampir suka sama tempat itu. Kamu kok malah makan sih? Makan apaan? Enak bala-balanya. Makan bala-bala mau nggak? Mau dong, coba. Kalau ini sih ya, katanya belum enak, belum seenak yang di bala-bala yang di Braga Cafe Bandung. Emangnya bala-balanya kayak gimana?
Nah, kamu mau tahu kan bala-bala yang ada di Cafe Braga ini nih? Press Baker juga pasti mau tahu kan? Kalau kayak gitu langsung aja kita liputannya berikut ini. Ada yang tahu apa pizza asli Indonesia? Ya, siapa yang tidak kenal dengan bala-bala? Makanan asli Indonesia ini memang sudah mendunia di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Bandung. Hingga ada sebuah kafe yang menyajikan bala-bala sebagai menu favoritnya. Kafe itu adalah Braga Cafe. Kamu pasti nggak percaya kan? Yuk kita lihat cara pembuatannya. Langkah pertama yang dilakukan chef di kafe ini adalah mengeluarkan bahan dasar pembuatan bala-bala. Di antaranya potongan wortel, potongan kol, dan potongan daun seledri. Tidak ketinggalan dengan adonan bala-balanya. Oh ya, Fresh Bakers, semua bahan-bahan tadi itu fresh loh, langsung diambil dari lemari pendingin. Langkah selanjutnya yang dilakukan chef adalah mencampurkan semua bahan tadi pada satu wadah. Setelah semua bahan tadi tercampur, barulah chef memasuki tahap utama, yaitu penggorengan. Karena ukuran bala-bala ini cukup besar, sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk menggorengnya, yaitu sekitar 5-10 menit. Oh iya, Flashbackers, sambil menunggu bala-bala matang, chef menumis bawang putih, cabai keriting merah dan hijau untuk digunakan pada penyajiannya. Setelah semua matang, chef mulai menghidangkan bala-bala hingga menjadi menu makanan yang cantik. Gimana? Gak salah kan kalau menu ini jadi favorit di Braga Cafe? Dengan tadi kayaknya bala-bala yang ini kalah enaknya sama yang di Braga Cafe. Ya iyalah, gimana gak kalah enak itu kan bala-bala yang ada di Braga Cafe. Iya benar banget. Nah, mudah-mudahan pemirsa yang melihat liputan tadi jadi ingin nyobain bala-balanya kayak gimana. Iya, dan juga bener. Menu favorit lainnya nih teman-teman. Nih ya, gak kerasa udah 30 menit kita berdua nemenin kalian semua untuk mengenal tempat bersejarah yang ada di kota Bandung. Iya, oke. Pokoknya kita bakal ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, tetapi tempat nongkrong yang berbeda dan lebih menarik lagi. Dan bagi Flashbackers yang mempunyai kritik dan saran, boleh aja langsung kirim ke flashback@yahoo.com atau ke Jalan Mahar Martanegara nomor 48 Lewi Gajah, Kota Cimahi. Iya, dan saya Rifki. Dan saya Wina, pamit undur diri ya. Jangan ngaku anak muda kalau belum nonton Flashback. Selamat siang, dadah.